selalu ku tatap indahnya jiwamu dan selalu ku lihat sempurna dirimu yang selalu ragu dan selalu takut dunia akan menertawakanmu yang selalu ku dengar curahan hatimu dan selalu ku cerna cara berpikirmu yang selalu peka selalu berbeda dari semua yang di sekitar kita. Ku ingin dirimu berperan utama di dalam hidupku. Kau adalah manusia yang paling pantas untuk aku bahagiakan. Alhamdulillah minas syaitanur rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kita raikan kedua mempelai saudara Muhammad Hafizan bin Mahad dan juga pasangannya saudari Juliana Sisra binti Hamdan, Encik Hamdan bin Jantan selaku bapa dan wali kepada Juliana, insyaAllah. Kedua saksi rasmi ya, Encik Nordin bin Yusof dan juga Encik Hermanto bin Jantan. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Terima kasih kepada semua yang datang pada petang ini, insyaAllah. Semua sudah makan? Belum. Tu puasa pun. Baik, hadirat-hadirat yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita mulakan majlis kita dengan surah Al-Fatihah. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah berkati majlis kita, memberikan kemudahan dalam setiap urusan kita, memberkati majlis pernikahan insyaAllah Muhammad Hafizan dan juga Juliana Sisra. Mudah-mudahan rumah tangga yang bakal mereka bina ini dirahmati Allah, diberkati Allah dan berkekalan hingga akhir hayat insyaAllah dalam penuh ketenangan dan kasih sayang. Kita juga berdoa kepada Allah buat ibu dan ayah kita yang masih ada. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur mereka, beri kepada mereka kesihatan dan kekuatan. Ibu ayah kita yang telah kembali ke rahmatullah, mudah-mudahan Allah ampunkan dosa-dosa mereka, tempatkan mereka bersama orang-orang yang soleh dan yang solehah. Amin ya rabbal alamin. Atas niat ini dan apa jua niat yang baik, wa ila hadratir rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik, insyaAllah saya mulakan dengan baca khutbah nikah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Alhamdulillah, pada hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala telah berikan kepada kita kesihatan, kemudahan. Dapatlah kita bersama-sama berkumpul di rumah ini untuk meraikan, menyaksikan dan juga mendoakan pernikahan antara Muhammad Hafizan dan juga Juliana Sisra. Mudah-mudahan kumpulnya kita dalam majlis yang baik ini membawa kebaikan dan keberkatan daripada Allah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin-hadirat yang dirahmati Allah, nikah ini adalah ibadah. Nikah ini adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala
yang mana Allah Subhanahu Wa Taala ingin berikan kepada kita sebagai hamba-hambanya. Di dunia ini kita boleh saja hidup bersendirian, tetapi apabila sudah ada pasangan, sudah ada keluarga, itulah antara nikmat yang besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika kita, kalau kita lihat daripada zaman Nabi Adam alaihissalam, beliau hidup bersendirian di muka bumi ini. Lalu dalam kesunyian itu Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan kepadanya dengan diberikan Siti Hawa sebagai peneman hidup di dunia ini, dan seterusnya berusaha untuk mencapai redha Allah Subhanahu Wa Taala. Maka pada hari ini Muhammad Hafizan dan juga Juliana Sisra bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala lah yang temukan anda berdua. Allah Subhanahu Wa Taala lah yang telah berikan kemudahan buat anda berdua melangsungkan pernikahan pada saat pada hari ini. Bersyukur kepada Allah kerana setiap apa yang anda akan lakukan selepas ini pasti membawa kebaikan yang besar daripada Allah. Antaranya kebaikan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syara syabab, wahai para pemuda, bani stata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Barang siapa yang mampu untuk bernikah, maka nikahlah. Nabi yang suruh kita bernikah. Kenapa? Kerana dengan pernikahan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aghaddu lil basar, dapat menjaga pemandangan kita. Walaupun kita belum bergelar sebagai suami isteri, pasti kita pandang memandang antara tu dengan yang lain, tapi belum membawa pahala yang besar di sisi Allah. Tapi apabila sudah bergelar sebagai suami isteri, setiap pandangan suami pada isteri, pandangan isteri pada suami dengan penuh kasih sayang, Allah pandang suami isteri tersebut dengan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Dan wa ahsanu lil faraj, dia adalah lebih baik untuk menjaga kemaluan kita. Maka daripada itu bersyukur kepada Allah Hafizan dan juga Juliana kerana Allah ingin berikan nikmat ini kepada anda. Ini juga peluang untuk anda dapat merasakan apa yang ibu anda ataupun ayah anda telah lakukan sebelum ini. Merekalah yang telah melahirkan anda, merekalah yang telah mendidik anda, mendoakan anda sampailah saat pada hari ini. Gelaran anda sebentar nanti akan bertukar menjadi seorang suami dan isteri, tapi gelaran kita sebagai seorang anak akan kekal buat selama-lamanya. Maka daripada sini, pandanglah ibu dan ayah anda, pandanglah keluarga anda yang telah bersama-sama membesar dengan anda, yang telah bersama-sama mendoakan kebaikan anda di dunia dan di akhirat, insyaAllah. Maka insyaAllah dengan restu daripada orang tua, sokongan daripada keluarga, doa daripada keluarga dan usaha anda berdua daripada untuk daripada seorang suami dan isteri untuk menjalankan tanggungjawab dengan sebaik-baiknya dan senantiasa memohon bantuan daripada Allah. Hafizan dan juga Juliana, Allah pesan satu je. Ya ayyuhallazina amanu sta'inu bis-sabri was-salah. Wahai orang-orang yang beriman, Allah bilang kita, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah bantuan daripada Allah. Allah suruh kita minta bantuan daripada Allah. Bis-sabri was-salah, dengan cara apa? Dengan sabar dan juga solat. Hubungan anda adalah untuk cinta mencintai antara satu dengan yang lain, tapi jangan abaikan cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah dengan anda punya bantuan, dengan anda punya usaha dan sokongan serta doa kepada Allah, bantuan daripada Allah, anda dapat menjalankan tanggungjawab sebagai seorang suami, sebagai seorang isteri dengan sebaik-baik mungkin, insya-Allah. Dan saya ambil kesempatan di sini juga untuk mendoakan semua yang hadir, mudah-mudahan yang single Allah temukan dengan jodoh yang soleh dan yang solehah. Yang sudah ada pasangan tapi belum bernikah, mudah-mudahan Allah mudahkan rezeki kita, Allah mudahkan urusan kita. Mudah-mudahan satu hari nanti kita dapat bernikah, merasakan apa yang Hafizan dan juga Juliana sedang merasakan saat pada hari ini. Yang sudah bernikah, mudah-mudahan Allah terus berkati rumah tangga kita, bahagia dan sihat bersama hingga akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh fa ya fawzan mustaghfirin wa ya najah Alright. Baik. Okey, baik. Hadirat yang dirahmati Allah, sampailah saat yang kita nantikan, iaitu lafaz hijab kabul yang insya-Allah mas kahwin pada hari ini adalah $200 ya secara tunai insya-Allah. Sekadar informasi sahaja, ambil kesempatan di sini, bapa kepada Juliana Sisra ada di sini.
dan beliau telah wakilkan kepada saya untuk laksanakan. Namanya wakil. Ya, wakil maknanya beliau ada, beliau adalah wali kepada Juliana, beliau adalah wali kepada pengantin perempuan, tapi beliau wakilkan kepada saya laksanakan. Jadi jangan pula kita gunakan, ada orang salah faham dia ingat ni adalah wali hakim. Okay, kalau wali hakim tu lebih kepada seseorang yang tidak boleh menjadi wali, tak cukup syarat jadi wali, ha, contohnya ya, ataupun dia memang tak ada wali, ha, itu barunya wali hakim, ha, kan ni wakil, ha, jadi berbeza wakil dengan ni. Ada kadang-kadang kalau kita pergi majlis pernikahan, wakilnya ada, wakilnya tidak ada, tapi kenapa ustaz tu gunakan wali wakil juga? Kerana bapanya, walinya telah sign dokumen to say yang saya boleh teruskan pernikahan. Jadi itu pun namanya wakil. Wakil can be in sini ataupun dekat form. Kan? Kalau wali hakim, maknanya dia memang tidak ada wali, ataupun dia ada wali tapi tak cukup syarat. Itu baru wali hakim. Kan, kadang-kadang kita salah confuse kan, cakap hari ni bapa Juliana wali hakim kan, salah tu. Sebab bapanya ada kat sini. Bapanya syarat cukup syarat untuk jadi wali. Cuma beliau wakilkan. Ya. Ini sekadar ilmu lah, pengetahuan bersama, informasi saja insya-Allah. Baik, baik hadirin dan rahmati Allah, marilah sama-sama kita mulakan lafaz hijab kabul ini dengan kita beristighfar dahulu pada Allah, dengan kita bersama-sama mengucap dua kalimah syahadah. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa-dosa kita dan berkati majlis kita insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Ashhadu an la ilaha illallah وأشهد أن محمد رسول الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا محمد حافظان بن محمد أنكحتك وزوجتك على ما أمر الله به من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. Saudaraku Muhammad Hafizan bin Mahat, saya nikahkan dikau dengan Juliana Sisra binti Hamdan yang walinya telah berwakilkan kepada saya dengan mas kahwinnya $200 tunai. Saya terima nikahnya Juliana Sisra binti Hamdan dengan mas kahwin $200 tunai. Alhamdulillah. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, saya Muhammad Hafizan bin Mahat berjanji untuk melaksanakan amanah dan tanggungjawab saya sebagai suami terhadap isteri saya yang tersayang Juliana Sitra binti Hamdan dengan sebaik-baiknya. Saya berusaha untuk menjadi ketua rumah tangga yang bertanggungjawab dengan menyediakan nafkah yang secukupnya mengikut kemampuan saya serta melayaninya dengan penuh kasih sayang dan kemesraan dan membimbingnya mencari keridaan Allah Subhanahu Wa Taala dan kebahagiaan di dunia dan akhirat dan membina keluarga bersama isteri berdasarkan ketakwaan, ketenangan, kasih sayang dan rahmat insya-Allah. Semoga Allah memberi kekuatan dan hidayah kepada Allah melaksanakan amanah ini. Namun sekiranya saya gagal untuk melaksanakan yang tersebut untuk menyalahinya, maka berikut dengan lafal tahdih demi memelihara maslahat isteri saya. Pada tiap-tiap kali saya Muhammad Hafizah bin Mahat
meninggalkan isteri saya, Juliana Sita binti Hamdan, dengan sengaja atau tidak selama 4 bulan atau lebih, atau saya atau wakil saya tidak memberi nafkah kepadanya selama masa tersebut, sedangkan isteri saya taat kepada saya, atau saya melakukan sebarang perkara untuk mencederakan tubuh badannya atau merosakkan harta badan bendanya atau menjatuhkan kehormatannya, kemudian mengadu dia kepada mahkamah syariah serta didapati pengaduan itu benar, nescaya gugurlah talak isteri saya itu dengan talak satu. Waktu pertama kali kulihat dirimu hadir, rasa hati ini inginkan dirimu. Hati tenang mendengar suara indah menyapa, geloranya hati ini tak kusangka. Rasa ini tak tertahan, hati ini selalu untukmu. Terimalah lagu ini dari orang biasa, tapi cintaku padamu luar biasa. Padamu hari-hari berganti, kini cinta pun hadir. Melihatmu, memandangmu bagai bidadari. Lentik indah matamu, manis senyum bibirmu, hitam panjang rambutmu, anggun terikat. Rasa ini tak tertahan, hati ini selalu untukmu. Terimalah lagu ini dari orang biasa, tapi cintaku aku tak punya bunga. Kan ku guys, for those who attend, I appreciate that you attend to my wedding. I'm happy, appreciate, and that most of you guys take a day off or a half day leave just to attend our big special day today. So firstly, I would like to thank to my parents and my little sibling for being for taking care of me all this while. Especially my parents, since they have fed me and taking care of me when I was small, inshallah. Mai, ya, terima kasih jaga Hafiz dan ajar Hafiz dengan baik. Alakan minum makan Hafiz je. So my sibling,
please take care of our parents while I'm gone, yeah? But don't worry, I will still visiting you guys. Especially my cats. But really, I'm thankful to our and my family for making my life a meaningful one. Without my family, I won't be here right now. So secondly, I will thanks to both of my mom and dad side of the family for attending the wedding. Appreciate that you guys take a day off to witness and attend our wedding reception, helping some of the wedding preparation too. I wanted both of my grandparents to witness our wedding actually. But sadly, they passed away this year and last 4 years ago. So for my bright side of the family, thank you for accepting me to be part of your family and attend to our wedding. So thirdly, I would like to thanks to my friends for those I invite and attend to our wedding. Thank you for coming and you are special to me. Thanks for accepting me for who I am and meeting you guys. We have fun time with each other. As for my groomsmen, you are really most important to me. Without you guys, I am not here right now. Thanks for helping out and make my wedding reception possible and successful. Thank you. So fourthly, I would like to thanks to Fazli and the crew for our photographing, videographer, and Katna for the bridal office, Amma for being my pandam, Raya for our MC for the day, Azia and Shika for the venue setup. Thanks for making our wedding a successful one. Thank you. Sayang, or should I say wife, for the first time we chat at Facebook as stranger, till now, you're being my wife right now. Thanks for accepting me for who I am. Whether it's good or bad, but still, no matter what, I will still be there for you. I will thank you. I will thanks for helping out some of our wedding preparation since I was busy working. Inshallah, we will go through our new chapter together with our own family and children, inshallah. So, Joanna, I love my family and your family for being part of my life. Okay, good evening and selamat malam kepada semua. So, terima kasih kepada keluarga, saudara mara dan also rakan-rakan yang hadir pada malam ni. Kami dua amat menghargai kehadiran anda pada malam ini. Thank you to our families, relatives and friends for coming this evening. Both of us really appreciate your presence tonight. First and foremost, kepada keluarga dan saudara Mariana, terima kasih kerana membantu memastikan semuanya berjalan dengan lancar hingga awal hingga akhir. Yana tidak dapat lakukan sendiri tanpa pertolongan anda. Oleh itu, Yana ucapkan ribuan terima kasih kepada semua ahli keluarga yang turut meriahkan majlis perkahwinan Yana ni. I love you all. Dan tak lupa juga, terima kasih kepada ayah dan ibuku. Terima kasih atas kasih sayang dan sokongan anda untuk semua masa ayah dan ibu luangkan masa untuk membantu Yana merancang dan persiapkan diri ke majlis perkahwinan Yana ni. Dan tadi lupa juga adikku Hairi dan also Syafiqah, terima kasih untuk membantu dan persiapan majlis Kak Yana ni. Khas buat keluarga suami Yana, terima kasih kerana menerima dan mengalu-alukan Yana kepada keluarga ini. Terlebih dahulu, Yana ingin memohon maaf sekiranya Yana ada silap dan salah sepanjang hubungan Yana bersama Hafiz. Yana harap ayah dan mama terima kekurangan Yana. InsyaAllah, sebagai isteri kepada Hafizan, Yana akan jadi seorang isteri yang taat dan selalu ada di sisi Hafiz. Kepada adik-beradik Hafizan, Yana harap korang boleh terima Yana sebagai ahli keluarga baru. Love you all. So my bridesmaid, Alifa dan Amira, sebagai pengiring pengantin sejati Kak Yana, anda telah melakukan segala-galanya untuk Kak Yana. Terima kasih kerana membantu Kak Yana dengan perancangan dan persiapan majlis buat Kak Yana. Kak Yana sayang korang. Sarang hei! To Hafiz groomsmen, Rauf, Ben and Ashraf, thank you so much for being there for my husband, even though you know who he is. It means so much for both of us to be here. You guys really make time to be here on our special day and both of us appreciate your presence today, so thank you. To orang kuat kita as well, without them, we couldn't be here today. My Mak Andam, Kak Nash and Kak Ayu, Abang Amar from Raja Sehari, thank you so much for ensuring that we look amazing in our outfits.
You guys have really very accommodating and very professional. We appreciate the, all the efforts that you put in. To our photographer, Fazli, Khalid, and also thank you for so much for being there for us and also giving guides on us so that we can be comfortable in front of the camera. Not forgetting our venue reception, Amaris the Arena. Thank you so much for providing good service and food to our guests. And Ryan, our MC for today, thank you for ensuring our guests are all well entertained and making our night a great one. We did not regret engaging all of you, so thank you for the both of us. To our friends and guests, thank you so much for making time this coming this Friday night. We really appreciate your presence tonight. You make our night an unforgettable night. Unforgettable. So thank you for the both of us. And lastly, to my beloved husband, Hafizan. Yana sayang Hafi sangat-sangat. Yang tidak dapat bayangkan betapa gembiranya Yana jadi Hafiz, isteri Hafiz. Yana ingin Hafiz tahu berapa Yana bertuah sangat bertumpu dengan Hafiz, mengenali Hafiz dan mencintai Hafiz. Hafiz adalah satu hadiah terbaik Yana terima. Terima kasih atas semua jenaka dan semoga lucu Hafiz semacam kita. Terima kasih berada di saat Yana memerlukan. Hafiz tak jemu dengar semua cakap-cakap dan drama karut Yana. Terima kasih semua momen indah dan gembira dan menyorokkan. Terima kasih juga kepada Allah SWT yang telah ketemukan kita sampai ke detik ini. Yana masih ingat pertemuan kita pertama di Small Coffee Bean, where I order your large peppermint frappe without coffee base, but I did not order the whipped cream, and he was so angry about it. So now I have to remember that every time Hafiz wants to drink a cold drink, he must have whipped cream on it. So syukur Alhamdulillah, 2 years have been passed, and today we have been together. Yana nak jumpa Hafiz tahu yang Yana Hafiz sangat memahami dan sabar dengan sikap Yana. Thank you sebab terima Yana seadanya. Terima kasih kerana bawa kebahagiaan dan cahaya dalam hidup Yana. Alhamdulillah, kita sudah dah berkahwin dan Yana hanya mahu menghabiskan sendiri untuk bersama Hafiz. I just want to say, I love you, Mama Hafiz Abi Mahat. Mari kita semua memulakan hidup kita ke jalan, insyaAllah. Amin. Congratulations, Hafizan and Juliana, for your marriage. I hope you all had a happy marriage. Selamat pengantin baru, Kak Yana and Abang Hafiz. Abang Hafiz. Tetap ke jana. Yes, Abang Hafiz jaga Kak Yana baik-baik. Okay, congrats guys for the wedding. Yeah, hope you all last long and have a happy marriage. Yeah, thank you.